Masa korang kecil-kecil dulu, mesti korang pernah tengok cerita yang mana dalam cerita tu dia ada mengisahkan tentang robot menguasai dunia. So masa tu kita fikir macam benda cerita ni kan, kuat imajinasi dia. Tapi kalau kita tengok pada masa sekarang ni, benda tu macam seolah-olah berlaku. Dia tak ada lah berlaku, orang kata macam fizikal punya robot tu mengawal manusia. Ha, macam robot seketul mari serang, tak nampak lah gitu. Dia mari dalam keadaan sistem. Macam hari tu aku ada pergi satu seminar ni, seminar bisnes lah. Dan dalam seminar tu ada seseorang ni, dia daripada company sistem lah. Dia buat satu sistem yang mana sistem tu dia boleh menguruskan satu company. So maknanya dalam sistem tu dia ada sistem pengurusan tu lah, macam HR, admin, account. Dengan menggunakan sistem tu, dia orang ni tak perlu ambil lagi staff yang bekerja sebagai account, sebagai HR, sebagai admin ni. Cukup dengan hanya bayar sistem tu, dan sistem tu buat kerja. Yang mana kalau sebelum ni orang yang buat kerja tu. Jadi sistem tu tak salah aku, harga dia RM3,000 setahun rasanya, kalau tak silap lah. Maknanya sangat murah. Kalau bahagi 12 bulan maknanya kita bayar just berapa je sebulan kan. Berbanding kalau seseorang tu ambil HR, dia kena bayar paling kurang pun berapa gaji HR ni? Mungkin basic RM2,000 kan setiap bulan. So maknanya kalau setahun dah berapa belas ribu, RM20,000 dah dia kena bayar situ kan. So dengan adanya sistem tu, dia boleh cut cost company tu sendiri. So maknanya sistem tu boleh dikatakan robot tadi tu lah. Robot yang cuba nak menguasai dunia pekerjaan manusia ni. Selain daripada sistem tu, sekarang ni aku tengok dalam grup WhatsApp, fotografi ni kacau jugalah berkenaan dengan Midjourney ataupun AI ni lah. Midjourney ni pun bagi aku sangat dahsyat lah. Korang yang belum tahu lagi apa itu Midjourney, Midjourney ni dia boleh create satu gambar. Dia boleh create satu gambar dengan hanya kita tulis prompt sahaja. Dengan kita hanya tulis coding, kita nak gambar apa, kita nak gambar macam mana, kita submit. Lepas tu dia create untuk kita gambar tu. Dan gambar tu sebenarnya boleh dikatakan hampir sempurna. Dan ada yang bagi aku boleh dikatakan sempurna lah kot. Ha, level dia hampir sama dah dengan gambar yang orang ambil. Korang boleh tengok contoh-contoh ni kan. Gambar model, gambar makanan, gambar pemandangan. Kalau macam gambar model, aku pernah beli hari tu sebab aku buat graphic design. Dia ada satu package lah, dia jual gambar model ni. Dia jual 100 keping, berapa puluh ringgit dia jual, RM90 gitu lah. Yang tu gambar orang, maknanya kata orang ambil gambar manual lah. Ambil gambar manual 100 keping, lepas tu dia jual package gambar tu untuk diguna pakai balik. Tapi dengan adanya AI ataupun Midjourney ni kan, kita boleh create gambar model tu secara percuma. Sebenarnya dia berbayar benda ni, tapi untuk trial tu dia percuma je untuk beberapa keping gambar lah. Jadi maknanya kalau macam kita nak guna je gambar model tu, kita just tulis je prompt apa model macam mana yang kita nak, kita submit terus dia bagi gambar tu. Nak resolution yang tinggi, dia boleh bagi resolution yang tinggi. Tu bagi aku sangat tercabar jugalah. Kalau kita buat bisnes sebagai fotografi ni, sedikit sebanyak ada efek sebenarnya. Bagi aku, siapa-siapa yang buat bisnes dalam bidang fotografi ke, dalam bidang graphic design ke, memang kena explore berkenaan dengan Midjourney ni. Kalau kita tak explore, memang aku rasa kita akan ketinggalan lah, dan mungkin benda tu akan makan kita. Tapi benda ni bergantung kepada korang punya skill jugalah. Ada benda Midjourney ni tak boleh buat, macam gambar wedding. Still boleh diguna pakai lagi yang kalau macam buat business wedding, macam mana kita nak tulis prompt muka customer kita tu. Midjourney ni mana boleh create benda tu. Sebenarnya bukan AI dekat Midjourney ni sahaja, banyak benda lagi. Antaranya Tesla. Sekarang Tesla dah keluarkan kereta yang kita tak perlu pandu pun kereta tu sebenarnya. Dia bergerak sendiri. Kita set je waypoint kita, lepas tu dia terus autopilot. Nak tambah bayaknya dekat sini guna, tak perlukan lagi pemandu ke guna. So tu salah satulah. Memang kita tak nampak kewujudan robot tu macam fizikal. Kalau macam kita tengok cerita kartun dulu, robot tu dia wujud dalam bentuk manusia kan, dalam bentuk fizikal. Tapi yang ni dia tak wujud dalam keadaan fizikal macam manusia, tapi sistem tu, sistem tu dia boleh ambil alih tugas-tugas manusia tu. Itulah dia dunia zaman sekarang. Bukan kereta sahaja, bukan orang kata Midjourney sahaja. Macam hari tu aku pergi dekat ada Shah Alam, hari tu aku nampak robot tengah buat air. Dia buat air lah. So maknanya kita just tekan di situ, kita nak air apa, kita bayar, lepas tu dia buat. Dia buat-buat-buat, dia tak ngelah, siap. Robot buat air ada dah. Lepas tu kalau kita pergi dekat apa, kedai mamak kan, robot ambil order, robot hantar order. Jadi kalau kita tengok situasi sekarang ni, semua benda robot
robot nak ambil alih. Jadi kita sebagai manusia ni nak buat kerja benda. Ha, tu isu dia sekarang. Masa ni mungkinlah kita boleh kata kerjaan robot ni tak sempurna, tak perfect seperti manusia. Ha, makna kata betul dah point tu. Tapi tak mustahil suatu hari nanti robot boleh buat kerja lagi perfect daripada manusia. Perfect dan juga pantas. Jadi itulah dia Al-Kisah berkenaan dengan robot-robot ni. Dia banyak memberi kelebihan juga sebenarnya, benda-benda ni semua. Mungkin suatu hari nanti benda tu akan jadi lebih pandai daripada kita. Cumanya kita kena guna benda tu. Ha, bukan benda tu yang guna kita. Kita kena guna teknologi, bukan teknologi yang gunakan kita. Ha, tu dia. Jadi maknanya kena sentiasa upgrade lah ilmu kita. Ha, lagi-lagi kalau kita yang buat apa bisnes sendiri ni, ha, dalam bidang servis, tak kisahlah servis apa-apa pun, servis guti rambut pun, tak mustahil rasanya robot yang akan ambil alih tugas manusia untuk guti rambut. Bisnes guti rambut ataupun barber ni antara salah satu bisnes orang kata apa, dia kalis gawat ke apa. Ha, makna kata kalau ekonomi teruk macam mana sekalipun, orang tetap akan gunting rambut. Buat masa sekarang ni manusialah yang gunting rambut. Tapi tak mustahil suatu hari nanti robot yang akan gunting rambut. Oh, dahsyat. Tak boleh bayang lagi macam mana. So aku tak tahulah sejauh mana sistem ataupun robot ni akan berkembang kan. Tak perlu nak gelabah, tak perlu nak panik sangat. Elak-elak dia, chill-chill je. Tapi kalau boleh belajarlah berkenaan dengan sistem-sistem ni kan, ha, supaya kita tahulah benda ni wujud sebenarnya. Zaman sekarang ni orang kata kalau nak kerja malas-malas tu kena fikir dua kali juga lah. Ha, sebab kalau dulu kita bekerja, kita fight dengan manusia-manusia yang berada dekat tempat kerja kita tu kan. Sekarang ni kita kena fight dengan robot pula, lagi parah tu. Kita boleh tanya sendiri lah kalau macam owner-owner business ke kan, orang yang ada company ni, kalau dia ada sejumlah duit, katakan kalau dia ambil pekerjaan kerja, dia kena bayar RM50,000 setahun. Kalau ambil robot, dia kena bayar RM5,000 setahun. Jadi cara bekerja tu sama sahaja. Tu mungkin robot tu lagi efektif sikit daripada manusia. Yalah, robot mana tahu nak rehat kan. Kalau macam kita ni, sikit-sikit nak rehat, sikit-sikit nak MC. Kalau robot tak, dia bekerja je kan, sistem dia tu. Ha, tu situasi zaman sekarang. Aku ada tengok satu ceramah ni dekat satu YouTube. Lupa lah ustaz apa, tapi dia punya kata-kata lebih kurang gini lah. Dunia kita ni akan ada satu masa kita akan capai satu tahap kemajuan yang sangat tinggi. Oh, kita tak expect benda tu. Mungkin macam tadilah robot menguasai segala benda. Dan ada satu masanya benda tu semua tidak boleh diguna pakai lagi. Sebab masa tu mungkin elektrik tak ada dah kan. Benda-benda digital ni, robot sistem benda semua ni tak boleh guna lah, tak boleh pakai lah. Mungkin kalau kita sempat ke zaman tu, kita akan lalui benda yang sistem ni tak ada. Jadi gitulah. So kalau aku salah, tolong perbetulkan lah dekat komen dekat bawah ni. Seingat aku gitulah ada ustaz tu cakap hari tu. So tu je kot orang kata bebelan berkenaan dengan robot ni. Sebenarnya tak adalah teruk sangat, dia memudahkan kerja sebenarnya. Ha, cuma bergantung kepada kita lah cara kita nak apply benda tu macam mana. Okay. So selamat bereksplor lah berkenaan dengan robot-robot ni semua. Dan sehingga bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Kepada anda yang belum lagi subscribe channel ni, subscribe dulu sebab aku ada banyak buat video berkenaan dengan tutorial, berkenaan dengan cara-cara buat duit secara online, berkenaan dengan YouTube apa benda semualah. Korang tengok lah sendiri nanti. Jadi sehingga bertemu lagi, Assalamualaikum.